Jadi SIM ni sebenarnya terletak di kampus mereka yang menempatkan 36,000 orang kaki tangan yang juga seluas 5 padang bola sepak. Di SIM ada beberapa dewan. Kita mulakan dengan tingkat pertama dipanggil History Hall yang menceritakan sejarah Samsung. Jadi bagi mereka yang tertanya-tanya apakah maksud Samsung, jadi Sam bermaksud 3. Jadi 3 ialah nombor yang dianggap sebagai menguntungkan ataupun ada Ong di kalangan orang Korea. Dan juga Sung, iaitu bintang yang melambangkan sebagai sesuatu yang boleh kekal selama-lamanya. Jadi sepanjang mereka beroperasi dari 1938, mereka dah berubah logo sebanyak 9 kali dan anda boleh lihat inovasi logo mereka dari dekad demi dekad. Di History Hall ini juga mereka letakkan pelbagai barangan yang dianggap sebagai milestone. Jadi kita mulakan dengan TV 1972, kemudian ada mesin basuh, ada peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, komputer riba dan banyak lagi. Anda boleh lihat dari tahun ke tahun apa yang mereka hasilkan dan agak menarik melihat mereka dah keluarkan komputer riba sejak tahun 1980-an lagi. Di museum ini juga ada juga artifak pertama, iaitu televisyen mereka 1972. Yang menarik juga, dalam hall yang sama mereka tunjukkan televisyen pertama yang mereka keluarkan secara berlesen menerusi Sanyo. Berapa ramai antara anda yang pernah dengar TV Samsung dan berapa ramai lagi ingat bahawa Sanyo suatu ketika dahulu ialah sebuah syarikat elektronik Jepun yang cukup terkemuka. Di SIM bukan saja terdapat pameran sejarah syarikat tetapi juga beberapa produk penting dan juga inovasi manusia seperti elektrik, komunikasi, lampu dan juga peralatan rumah. Di dewan-dewan ini terdapat skrin sesentuh Lucina yang membolehkan anda mempelajari tentang tokoh penting seperti Nikola Tesla, Guglielmo Marconi dan juga Alexander Graham Bell. Ruang paling menarik bagi kami mungkin ialah untuk komunikasi dan juga TV. Di ruang komunikasi misalnya ada jam tangan telefon pertama mereka keluarkan pada tahun 1999 iaitu SPHWP10. Dan juga terdapat telefon Samsung The Matrix pada tahun 2003 dihasilkan khusus untuk filem The Matrix Revolution dan hanya 5,000 sahaja telefon ini dijual kepada mereka yang berminat. Di ruang TV pula mereka mempamerkan semua inovasi TV mereka macam TV 3D, TV OLED terbesar dunia dan juga TV melengkung. Bagi mereka yang minat TV dan ingin melihat teknologi-teknologi TV yang pernah mereka hasilkan macam OLED, QLED dan sebagainya, ini adalah dewan yang rasakan pasti menarik minat anda. Jadi SIM ini sebenarnya terbuka untuk orang ramai, cuma anda perlu melakukan reservation sebulan atau sekurang-kurangnya 3 hari sebelum lawatan dan ianya ditawarkan secara percuma. Jika anda pergi ke Suwon, jangan lupa pergi ke SIM pasal ini mungkin antara museum yang harus dilawat oleh peminat Samsung pasal kesemua sejarah, inovasi dan produk-produk menarik mereka dipamerkan untuk anda secara percuma.